Pemirsa, kita akan memasuki Habarnam Panambayan. Ombudsman Kalimantan Selatan menggelar pertemuan bersama Wali Kota, Wan Bupati, Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dalam penyampaian hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik sepanjang tahun 2021. Selain itu juga sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada 5 kabupaten dalam hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021 di Aula Hotel Golden Tulip Baisukan Kamis 10 Februari 2022. Ombudsman Kalimantan Selatan menggelar pertemuan bersama Wali Kota Wan Bupati Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dalam penyampaian hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik sepanjang tahun 2021. Piagam penghargaan kepada 5 kabupaten dalam hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021 diserahkan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan Hadi Rahman di Aula Hotel Golden Tulip, Jalan Ayani Padua Banjarmasin Tengah, Baisukan Kamis 10 Februari 2022. Dan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021. Selain itu, disampaikan pula hasil penilaian pemerintah daerah pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2015 sampai 2021, yaitu ada 3 daerah yang mencapai hasil penilaian tertinggi atau masuk dalam nilai hijau. Banjarbaru dengan persentase 85,74%, Banjarmasin 83,98%, Wan Tanah Laut 83,63%. Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamjar Rapinus dalam sambutannya secara virtual menyatakan, berdasarkan 198 laporan warga yang diterima Ombudsman Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2021, dugaan administrasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa kada memberikan pelayanan sebanyak 125 laporan, penundaan pelayanan 35 laporan, keimbangan prosedur 23 laporan, permintaan imbalan duit barang atau jasa 9 laporan, kada kompeten 4 laporan, wan ketidakpatutan 1 laporan. Penggunaan sistem pelayanan publik, khususnya dalam rangka mencegah maladministrasi. Berdasarkan 198 laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2021, dugaan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan laporan masyarakat antara lain berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 125 laporan, penundaan gelarut 36 laporan, penyimpangan prosedur 23 laporan, permintaan imbalan uang, barang atau jasa 9 laporan, tidak kompeten 4 laporan, dan ketidakpatutan 1 laporan. Masih besarnya jumlah laporan dengan substansi tidak memberikan pelayanan mengindikasikan perlunya langkah-langkah perbaikan dalam rangka memenuhi asas keterjangkauan dan kemudahan dalam sistem pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Pada era pandemi COVID-19, ketersediaan pelayanan publik akan meringankan beban ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan Hadi Rahman membedakan, penghargaan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik diberikan kepada 13 pemerintahan kabupaten wan kota wan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan sistem penilaiannya adalah dibentuk zonasi, yaitu zonasi hijau, kuning, wan habang, di mana hasil penilaian tersebut diambil dari hasil data di lapangan yang dilakukan dalam setahun. Penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang 25/2009. Kita menyerahkan hasil ini kepada 14 pemerintah daerah di Kalsel, 1 provinsi, 2 kota, 11 kabupaten. Hasil penilaian, jadi untuk Kalsel ini ada, kita namanya penilaian patuhannya ada zonasi. Jadi zonasi itu ada zona
hijau, itu nilainya minimal 81. Kemudian ada zona kuning dan ada zona merah. Hijau itu kepatuhan tinggi, kepatuhan terhadap standar mutu. Kuning kepatuhan sedang, merah kepatuhan rendah. Nah di Kalsel tidak ada yang merah. Nah, ada hijau itu tiga daerah, yaitu Kota Banjarbaru yang nilainya paling tinggi, kemudian Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. Hadi Rahman menambahkan, ada dua kota dan satu kabupaten yang berada di zona hijau atau dengan hasil penilaian tertinggi dalam pelayanan publik, sedangkan 11 di antaranya berada di zona kuning, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.